Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar bahasa Arab. Apa tu? Call. Orang Arab call macam tu. Taklah, dia dengan handphone. Dia terus boleh pun. Tak tidur lah. Assalamualaikum. Tak tidur lagi. Ada orang. Ada. Hello. Jadi bagi dia phone. Kita belajar cakap Arab. Assalamualaikum. Kenapa hal? Kai paha? Ferrah. Ferrah. Manisa. Manisa ame. Arafta at-tariq wala ma araft. Ayo, tariq al-ayn al-telefon. Tariq Malik Abdul Aziz. Eh, bapak saya. Tariq Malik Abdul Aziz. Syarik sari arafta. Tengok les dulu boleh Allah, Allah, Allah. Ibu-ibu kecil kelate dari masa agak. Oh, alo, kelate. Oh, alo. Itu ingat ke? Saya bersama dengan Ustaz apa nama dia? Atil. Ustaz Atil. Ustaz Atil dia belajar di Madinah. Dia bawa kita jalan-jalan sekitar Madinah. Ini kita nak minum. Oh, mama! Apa tu? Lubang. Lubang. Lapor dia bawa minum jus je. Orang Arab ni memang jenis kedai jus tak tapi dah. Kedai, kedai, kedai tu ada lagi makanan banyak. Bagi kita pilih. Cuba cakap pasal Arab. Cakap pasal Arab apa? Jus dalam bahasa Arab. Asir. Asir? Asir. Ana. Asir. Maksud dia, maksud dia Zuli jus. Zuli nak minum jus ke? Ibu jus. Ibu asir. Hah? Ibu Ashraf. Ibu Ashraf apa benda? Abra. Ibu. Abra. Oh, abra. Abra. Ashrab al-asir. Abra ashrab al-asir. Ayuh. Kalau nama dia Ashrab, ibu Ashrab al-asir. Ashrab. Dah ulang dua kali. Ibu. Biasa abra. Biasa buat pada di bahasa mana? Bahasa Arab. Ini buat bahasa Arab. Bahasa Arab, okey. Ya habibi. Alfil ma'in wa alfil ashan wa alfil halfil akhlut. In al-mashi ma'alifina fa nahan Tak tahu mana dia apa. Tak ada langsung? Tak ada langsung. Takkan tak ada? Sikit. Sikit tak ada? Tak ada detail tu. Internet paling laju ni 5G. Okay, saya cuba lagi. Ha, cuba lagi. Al-ham wa alfil ashan ham. Itu Perancis. Tak kena lagi. Haumin infar hashnama hifar al-baykar bahar. Ada anak je. Anak tu maksud dia saya. Kai bahar tak ada? Anak anak tu dah. Oh, Kai Baha tak datang. Maksud Kai Baha tak datang ke? Wani Azrita maksud dia apa? Anak tu maksud dia saya. Anam. Anak ente. Ente untuk orang perempuan. Syukran jazilan. Ana nana ghani bana. Ghani tu menyanyi. Ghani. Oi, rentam pun betul. Ataupun ghaniyun. Ghaniyun. Aku nak kaya lah. Ghaniyun. Ana ghaniyun. Alhamdulillah. Ana ghaniyun, ghaniyun, ghaniyun. Syukran, syukran. Macam bunyi dia kak. Hal fal ma'ishfan al-himarin. Tak ada. Takkan tak ada. Nama kedai geruncit pun tak ada ke? Tak mungkin tu sastra tinggi sangat tu. Sayyidina ma fil hamash ma fal had. Sekali lagi. Sayyidina macam ma fal hifan. Sayyidina jangan suruh ulang, dia akan jadi lain. Gantung lah. Khaish nahif. Khaish ni, kalau khush, masuk. Ataupun belok. Contoh kita, khush. Contoh kita nak gigi, nak gigi kanan ke lah. Khush yami nak. Oh, tidak khush, tidak khush. Tidak khush, tidak khush. Had, hama fin. Fin tu, di mana? Fin Jamal. Di mana Jamal? Ha. Oh, aku dah tahu nama pun, Fin Jamal. Itu pun short form. Fi Aina. Sepatutnya Fi Aina. Bahasa rasmi dia. Fi Aina. Jadi kita pendekkan. Fin.
Fen. Farah ke mana nak? Farah. Nama saya Farah. Farah. Farah, Farah. Nama penuh? Nama penuh? Eh. Farah Azlinde. Farah Azli. Farah Azli. Ana ismi. Ana ismi. Maksudnya nama saya Ana itu ismi. Saya. Ismi itu nama saya. Ana ismi itu. Ana ismi betul tak nama. Ana ismi Farah Azlinda Abdul Aziz. Saya dah sampai Mekah tahu 3 hotel Millennium. Tunfu, tunfu. Tanya unta. Sekarang kami besok kami akan berada di Mekah, tapi malam ini Pak Ustaz kita, Ustaz saya tak kahwin lagi tau, popular sikit. Aku adalah aku balik depan. 80 ni. 80? Gila lah orang kat sini. Mai lintas je subhanallah. Tahu tak dia orang main lintas dia lah pakai jomit hitam. Aku rasa lebih besar aku duduk depan. 80, 70 ni. Bawa lah 30 pun tak apalah. Kalau macam ni orang Arab ni buat kereta, kereta dia orang kemek-kemek tau. Kereta ni tak lah. Main langgar je. Subhanallah, sekarang pun pukul 10. Jangan samakan dengan waktu Malaysia. Hai. Wahid Isnani Selasa. Itu Ahad Isnin Selasa, kau tipu aku eh. Aku pun punyalah bunyi Wahid Isnani Selasa. Aduh. Aku telah haramkan kota Madinah di antara bukit air dan bukit Thawb. Bukit air ni dia esok kita singgah di Bir Ali, dia duduk sebelah kiri. Dan bukit Thawb duduk di belakang bukit Uhud. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bukit Uhud, hadza jabalun yuhibbuna wa nahibbuhu. Bukit ini mencintai kami dan kami mencintai bukit ini. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia tunjuk kat bukit Uhud, dia kata hadza jabalun min jibalil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukit ini salah satu bukit yang bukit-bukit di syurga. Jadi kita dah tengok pun bagaimana pemandangan syurga. Jadi penonton peminat-peminat Zulin ni, kami semua doakan kita semua ni dikumpulkan oleh Allah SWT di syurga lagi, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Untung tak tidur pukul 3 pagi, dapat ceramah, dapat tazkirah daripada Ustaz dari Madinah. Itu yang kata pokok kurma. Itu yang kita kata tadi tu, sedari-sedari. Jadi saja. Ni jalan ni sebenarnya. Duduk aku dah labu ni nampak. Airport Madinah. Tak jauh. Amin, tak tidur lagi. Tak, sekarang sini baru pukul 10. Apa awalnya nak tidur? Baru balik Isyak pukul 10. Kita baru balik pada masjid. Balik pada masjid, kita pun berjalan lah di Madinah sekejap. Besok nak ada ke Mekah dah. Orang kata tu Lin, kenapa tak fokus? Ya Allah, takkanlah 24 jam aku berzikir. Mestilah aku ada time makan, time jalan, time cakap. Apa dia doa? Sikit lagi lah, parah 5 minit. Tolong bawa unta sekong. Unta kat sini pun tak ada tuan ni. Kalau nak mari sini beli. Seko unta apa tu? Seko unta dia unta yang sedap makan, nama dia Hashi. Dia ni kedai Hashi Basha. Hashi Basha. Kedai unta.
Unta pun ada kedai tau. Seekor unta 6,000 setengah sehingga 9. Daripada korang beli bag LV, lebih baik korang beli unta. Boleh bagi 5 hingga ke 900 orang makan. 300 hingga ke 400 tengah. Tengoklah orang tu gemuk mana. Bawa balik bongok unta. Eh, mana ada unta bongok? Bongok. Bukan unta ada dua. Dia tulis bongok. B-O-B-O-N-G-O-K. Oh, dia tu typo. Bonggol. Maafkan dia. Kat sana pukul berapa? Pukul 10. Pukul 10. As-sa'atu al-rabi'ah fi subahan fi Malaysia. Saat telah. Sekarang pukul apa? 10.40. Talat. Oh, dia betul ke tu? As-sa'atu al-rabi'ah fi subahan fi anda inginkan sesuatu daripada saya? Baik. Habibie. Udah bersuaya. Tukup bersuaya. Aku ulang dia cakap. Yeah. Udah bersuaya. Hati-hati buat umrah. Jangan kena dam. Ya Allah subhanallah. Kita ni jangan fikir sangat pasal dam. Tu pasal kita. Kita ini buat. Kita fokus. InsyaAllah. Oh, cantiknya. Eh, ini kedai apa ni? Cantiknya. Juice World. Eh, cantiknya. Kena pergi sini lah. Habibi. Ya, Habibi. Ya, Habibi. Kalau saya lapar pun saya lapar. Jangan. Ha? Jangan. 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 Dia sebenarnya Jawa on. Jo-on? Jo-on lah pula. Jangan. Tadi Jawa. Jangan. Sebab kita sebut dia jadi bunyi macam Jawa lah. Jangan. Kalau orang sebut jaik. Habibi. Habibi, I feel my head fan headset. Oi, bunyi arak tu. Padahal tak ada maksud. Aku dengar Habibi je. Hai Habibi, Habibi. Ada maksud. Habibi. Ya, yeah, Habibi. InsyaAllah, Amir Rabbal Alamin. Besok baru kita ke Mekah. Besok yang tak boleh main telefon ya. Bukan tengah tawaf. Itu tak boleh lah. Kalau di Madinah, kita di masjid. Tak ada pula saya buat live. Tapi kalau kita pergi kat tempat tu, buat kali pertama, mesti lagi kita tangkap gambar. Pasal cantik. Hidup lah kita 24 jam yang teripun. Kalau tengah buat ibadah, kita buat ibadah. Kalau tengah berjalan, kita tangkap gambar. So, sekarang, sekarang ni kita bukan balik daripada kelabing. Kita balik daripada masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah kita ya semua ada rezeki nanti. Sana ya Habibi yang... Ya Habibi yang Maulana. Kita duduk atas. Kita duduk atas. Bilik dia... bilik pula. Dia punya restoran cantik kan? Cute. Ini kedai dia restoran, dia ada jus dan dia makan. Tapi sedap dia jus. Habibi. Habibi Emily. Dengan Habibi Emily Alim. Apa tu tu? Habibi. Habibi tengok ah. Habibi tengok ni. Ui. Bukan besu-besu. Cantik kan? Cantik kedai dia. Hai. Dia selekit hari ni. Habibi. Dekat Madinah. Sedapnya. Wah, aku lapar Rudin. Kau lapar kan? Lapar.
Bibi. Bibi punya je darling je. Betul lah masa dia sayang. Ya. Yeah. Ha. Baru banyak. Tu. Dia lah Bibi sayang. Ha, betul. Ya Habibi. Eh, geram. Aina Taskun. Aina Taslim ke? Kasihan dia makan. Kaki lembik. Ni siapa belanja ni? Bin Daud. Bin Daud? Belanja belanja. Pakai Bin Daud? Lain. Bin Daud. Tak pakai yang ni lah. Shawarma Arabi. Tak tahu. Ni masih sedap. Shawarma ni. Makan je lah. Shawarma ni apa? Shawarma tu kebab. Bukan kebab. Kebab. Tak ada mana saya ada di Madinah. Habibi. Ya mengul fin hashfan. Hadha lama na'ul fin hashfan. Hujjah. Oh. Betul. Nasib baik tak ada yang saya kat sini. Lepas habis solat je. Saya terus cuci mata. Nak berjalan keluar tu ada je. Hey. Mata biru. Ni jahat ni. Aku kena. Jom kau. Kau. Weh. Dia bukan apa. Kita nampak macam seronok. Nampak. Nampak elok. Ya. Fish and chip ni sedap. Elok weh. Tinggi. Kepala dia. Muka-muka. Eh, Amir tak tidur lagi. Siapa nama penyanyi tu? Zain Malik. Muka Zain Malik kat sini. Weh, Zain Malik tu tipikal je kat sini. Korang makan apa yang sedap? Eh, makan muka biasa je. Saya kan, saya bukan tekak. Bukan biasa. Tekak Arab ni. Sebab tu kalau kami antara hotel ODST dia tanya belakang tu. Antara hotel favorite tak. Sebab hotel tu dia sajikan makanan Malaysia. Malaysia. Tom yam. Nasi lemak. Ni yang kaki makan. Ya Allah. Kita makan. Ayam masak lemak. Besok pagi. Ayam masak lemak. Ikan masak lemak. Besok pagi. Malau kita. Ikan masak lemak. Besok dia nak pergi Mekah boleh bagi tahu kan kat sini ada tom yam kat sini ada apa. Repo, aku ni lah kembang tekak. Dah biasa makanan dia cakap hari ni aku nak masak. Dia tadi masak. Tom yam. Dia masak. Oh. Saya minta tom yam dia masak. Bodoh lah. Kalau kat sini apa yang sedap? Kalau kat Arab ni kan. Sebab saya bukan tekak Arab lah. Saya pun tekak Melayu. Tak ada kedai Melayu sini. Susah nak cari. Dah buka belum lah. Nanti kita boleh ada tom yam. Jadi siam lah. Even dia, siapa, Ustaz Atil tu dah 4 tahun kat sini. Dia kata, semua kedai dia nak makan. Tapi dia tak ada kedai favourite di sini. Sebab dia rasa, balik rumah masak telur, masak kecap. Itu yang terbaik. Itu yang telur yang baik, dia kata. Kata fish and chip sedap sini eh? Oh, fish and chip. Tapi kalau albaik, ayam ni taklah berapa sedap. Tapi yang sedap ni, dia punya udang dengan fillet dia. Fillet ikan dia tu, kalau makan, memang akan rindu. Dia bukan crunchy, dia something, ada juice. Oh. Tak, dia memang sedap. Try makan. Memang tak menyesal. Rasa kat sini je. Di sini tak ada. Albaik sahaja. Albaik. Saya suka makan ayam. Chicken fajita wrap. Kau buka internet. Dah habis. Saya nak chicken fajita wrap. Dah habis internetnya. Cari Zen ni pun tadi. Eh, kita dekat Madinah lah. Kita kat Madinah mana boleh cakap bahasa Korea. Kita kena cakap bahasa yang ada. Ya Habibi, Malfan Hish, Malfan Ilmat. Aqul. Aqul lah bahasa ni. Memang kau macam ni. Bagi salam. Dah berapa tahun aku. Halo. Tak ada apa-apa di video tu. Bibi yang tu yang beli. Kambin lah Bibi, guys. Boleh sikit pun tak ada. Habibi pun dah macam kambin. Habibi tak makan kambin. Kau makan apa? Macam kau. Cepatlah. Kau makan apa? Gambut lah. Kalau kau makan ni, eh, macam mana kau dapat ayam ni? Ada ni aku ni. Mana ni? Chicken zinger. Tadi kau kata Fuji. Sebab aku nampaknya ada ayam.
pun chicken mah. Tapi ni lebih fresh. Crunchy. Order je lah dua. Tak rasa lah. Saya kata makan je. Kalau sama perasanya. Akak love you. Love you too. Pakai nasi lemak. Ya, saya pun. Saya memang tekak Melayu. Saya pergi pernah negara mana pun. Betulnya. Saya tak teringin pun nak makan makanan diorang. Saya jenis bukan saya jenis manusia tak setuju. Kalau makan itu, makan itu je. Saya lebih rela makan nasi. Dia punya panas tu. Telur kicap daripada saya makan benda belik. Pasal tekak saya memang tak berterima. Saya memang tekak orang Melayu. Nak kena ada cili api. Boleh lah western setahun dua kali. Setahun dua kali. Sikit sangat setahun dua kali. Saya tak apa-apa suka sangat western. Ha? Senang order. Tunggu je. Dia suruh sebut je. Taufik Smoti ni sedap. Saya dekat kedai jus di Madinah. Taufik Smoti ni. Dia macam sneaker tadi lah. Rasa dia aku pun. Nak tengok saya jadi usazah dekat sini je. Oh, ambil. Oh. Berapa lah ambil saya je. Jangan lupa sesiapa yang nak pergi umrah. InsyaAllah. Okay. Zayan akan bawa. Dah kenapa? Okay. Zayan ni best dia pasal dia punya kakak mutawasitah. Mana mahu mula belajar rasa tu saya tak cakap pun tadi. Mutawifah. Mutawasitah. Lebih kurang. Apa? Mutawif tambah FTH. Mutawifah dia sangat baik. Lepas tu dia best lah. Sangat best. Service jenis service? Service sangat best. Sampai bawa saya pergi jalan-jalan di Kota Madinah. Tapi jangan korang. Minta pergi jalan. Tak pula nanti. Masak dia. Apa? Untuk orang lain pun dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa tu? Turun kapal pun sebab. Oh, pandai. Mutawasitah tu saya lah. Tak baik lah. Salah sebut. Okay, ni kakak. Atau Puan Suzy. Puan Suzy akan arrange kan. InsyaAllah. Okay, dia ada pergi banyak kan, package. Website. Dia ada banyak package saya ni. Check dekat website. Nak pergi dengan saya? Boleh. Jom. Pergi dengan saya. Saya pun nak pergi dengan awak. Pergi website dia www.zayantravel.com.my. Mari sekali saya ulang. www.zayantravel.com.my. Jangan pergi kat Zayan FM pula. Zayan Travel. Dia tak ada kena mengenai dengan Zayan FM. Okay. Zayan Travel. Dia ada banyak package. So dia ada package VIP, package biasa. Yang paling biasa dengan yang paling kau nak kaya mana sekarang? Paling murah pun ada. Paling murah ada RM4,990 saja boleh pergi buat umrah. RM4,990. Okey. Katakan sebulan simpan 100, 4 tahun lagi. Dah boleh dah buat umrah. Ada sebulan 400 dah buat umrah dah. Sebulan 400, sebulan 100. Dah boleh dah buat. Serendak RM4,990. Paling murah punya package. RM4,990 pergi umrah. Paling mahal kita ada paling mahal pun RM8,490 untuk bilik berdua. Paling mahal RM8,000 ni. Bilik berdua lah. Bilik berdua ni dia dekat sikit dengan apa tu nama dia? Dia dapat dia 50 meter daripada Kaabah. 50 meter daripada Kaabah. Jadi dia jalan depan tu je dah Kaabah dah. Sebab tidur di Pullman.
InsyaAllah. Bagi dengan Zulin lah, nanti kita buat trip Zulin. Jom. Kita catch bersama Zulin. Eh, aku 10 kali pergi boleh? InsyaAllah. Oh, no. Siapa nak ikut Zulin, jom. Kita buat trip Zulin. Jom, jom. InsyaAllah. Pada mereka yang pesan doa tu, yang mana saya terbaca lah ya, saya baca ya, ikut rezeki lah sebab kenalan saya saja doa asal yang banyak sangat. Apatah lagi nak tambah dengan follower saya, tak terbaca saya. Kalau nak saya khusyuk, tak mungkin saya nak boleh baca semua benda kan. Ikutkan doa saya saja dah. Rajam-rajam masa banyak dosa. Ha. Nak mendoakan orang kemudian pula. Ramai ke yang follow ni? Ada jugalah orang bangun pukul 3 pagi ni. Tarja tu. Umrah apa sama Zulin. Oh. Okay, okay, jom, jom. Boleh. Buat umrah bersama Zulin. Tak boleh. Ni lah ke? Lah heavy ke? Ha? Jadi buat lah heavy. Tak pernah saya buat dekat kita. Dekat Instagram. Okay, saya nak makan dulu eh. Cuba tengok Along kat mana, kat bawah kot. Saya masih di Madinah. Besok saya akan pergi ke Makkah. Saya makan dulu. So kalau nak pergi umrah, InsyaAllah saya boleh bantu anda. www.designtravel.com.my InsyaAllah. Orang tanya saya, oh pergi sini ni apa? Saya pergi dengan pakcik saya. Kebetulan saya bawa pakcik saya sebab kita ada kerja. Saya syuting di sini. So kita ada visa kerja. Visa kerja. Tapi kalau siapa-siapa yang nak pergi, masih kena ada mahram. Buat yang bertanya, memang kena ada mahram. Okay. Saya visa lain lah pasal saya bekerja di sini. Dan sekitar dia, saya bawa pakcik saya. Okay. See you. Memang kena ada mah. Saya buat umrah sambil bekerja. Di mana siangnya saya curi-curi masa sikit, masa melawat tu untuk saya syuting. Syuting music video saya, jadikan aku yang halal. Bila nak halalkan saya? Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan tidur lambat-lambat.